Semenjak bisa bikin ini, aku gak pernah lagi beli tempat pensil ataupun vas bunga. Karena ini hasilnya bakal keren banget. Ini aku bikin ginian ya, pakai kertas kotak kecil, aku lipat-lipat, aku bikin sampai 4 buah atau 3-4. Nah ini keempat-empatnya kita gabungin menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah ini ujung ke ujungnya kita tancepin aja kayak gini, gini, tut. Nah gitu ya, kita bikin sampai 4, 2, 3, 4. Nah ini sekarang kita bikin alasnya dulu. Ini bikin alasnya gampang banget, lipatnya cuma gini doang. Terus ini kita tempelin ke salah satunya guys. Ini tempel kayak gini. Nah ini lalu kita lem ujungnya kayak gini yang kedua. Nah ini keduanya itu tinggal kita tempel ke alas yang tadi. Semua ditempel empat-empatnya jadi kayak gini guys. Ini keren banget buat tempat pensil, buat tempat vas bunga. Semua wajib coba karena ini model